Dua kapal penangkap ikan dibakar nelayan di perairan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pembakaran dilakukan karena dua kapal menangkap ikan menggunakan cantrang. Dua kapal motor penangkap ikan asal Jawa Tengah ini dibakar nelayan lokal di perairan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Pembakaran terjadi usai cekcok antara pemilik kapal dan nelayan lokal karena dua kapal menyalahi aturan dengan menangkap ikan menggunakan cantrang. Diduga akibat penangkapan ikan dengan cantrang ini, hasil tangkapan cumi-cumi nelayan lokal menurun. Kasus ini kini tengah didalami polisi. Sedang didalami oleh jajaran Ditpol Air dan PSDKP dan mungkin teman-teman dari Angkatan Laut ya. Ini kita ada satuan-satuan yang ada di yang menangani ya, sebagai yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi di laut ini. Mereka sedang bersatu untuk melakukan penelusuran permasalahan terjadi apa. Benar ada ya Pak kebakaran? Ada, sedang didalami.